jerapah menghadapi kepunahan di Afrika. Penulis laporan baru yang diterbitkan pada hari Kamis memperingatkan bahwa mamalia darat yang tertinggi di dunia yang pernah kita kira jumlahnya berlimpah berada dalam bahaya kepunahan. Menurut IUCN, jumlah jerapah di alam liar telah menurun hingga sekitar 40% dalam 3 dekade terakhir. Jerapah terutama ditemukan di Afrika Selatan dan Timur dengan populasi yang lebih kecil di Afrika Barat dan Tengah. Pada tahun 1985, ada sekitar 163.000 jerapah di alam liar, tetapi sekarang hanya terdapat sekitar 97.000 di alam liar. Namun, 9 subspesies jerapah terdapat 3 yang jumlahnya semakin banyak dan stabil. Populasi 5 subspesies lainnya menurun. Ancaman terbesar untuk kelangsungan hidup jerapah adalah manusia, perburuan, penghancuran habitat mereka oleh kegiatan ekonomi seperti penambangan dan perang. Dengan organisasi sekarang mengklarifikasi jerapah sebagai rentan yang berarti spesies menghadapi resiko tinggi dari kepunahan di alam liar. Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga. Tunggu apa lagi?